Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Agam Dadam, channel review mainan suka-suka. Kali ini gue akan review mainan yang cukup banyak ditanyain sama teman-teman semua, yaitu adalah SAF Kamen Rider Revise. Tapi gak cuma itu doang, ada temennya lagi guys. Ini dia, Kamen Rider Vice. So, SAF ini masih anget banget dan cukup banyak diperbincangkan di sosial media saat-saat ini ya. Buat teman-teman yang belum tahu, mereka adalah series Kamen Rider terbaru, special edisi 50 tahun Kamen Rider. So, ini ada Kamen Rider Revise dan Kamen Rider Vice digabung jadi Revise. Gue beli mainan ini fast pre-order itu kalau nggak salah 1,3 juta atau 1,4 juta gitu ya. Itu untuk pre-ordernya. Gue rasa untuk kredinya saat ini nggak jauh-jauh dari itu ya. Langsung aja sebelum kita lihat action figurnya, kita lihat boxnya dulu guys. Seperti yang teman-teman bisa lihat, ini boxnya cukup ramai, desainnya cukup kece badai ya. Bentuknya Windows, kelihatan action figurnya dan beberapa aksesorisnya nanti akan kita lihat lebih detail. Terus ini ada foto figurnya, Revise dan Vice-nya guys. Di pojok atas ada logo 50 tahun Kamen Rider, terus ada stiker Tamashii Nation Quality, ada logo SIV Guards-nya. Di bagian bawah ada nama karakternya dan logo Bandai biru. Di sisi samping ada logo SIV Guards, nama karakternya, terus ada foto figur yang diposekan seperti ini. Another side juga sama, terus yang membedakan kalau si Vice-nya ada tembusan desain dari depan, kalau Revise-nya lagi ngintip seperti ini. Emang kocak banget ini ya, setan Revise. Lalu di bagian belakang ada beberapa foto figur yang sudah diposekan, terus ada upcoming produknya ya. Lalu dibocorin ada produk berikutnya, Kamen Rider Evil. Oke. Bagian bawahnya ada logo warning, toy company, bla 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 bla, not interested. So, langsung aja sebelum gua buka dan unboxing mainan ini, karena ini mainan baru, hirup-hirup dulu. So, ini dia, double combo. Gua akan menghirup dua mainan sekaligus. Bismillahirrahmanirrahim. Oh my God. Baunya racun banget ya. Racun dalam arti sebenarnya. Ini emang jangan sering-sering sih menghirup mainan ini. Tapi, ya nggak tahu ya, nikmat aja gitu. Dan yang pertama dari Kamen Rider Revise dulu, guys. Bang, gua kapan? Gua dulu boleh nggak? Revise dulu aja yang aksesorisnya dikit. Baiklah. Ini kalau Kamen Rider Revise emang cuman tangan doang aksesorisnya ya. Kita lihat satu persatu. Yang pertama dapat sepasang tangan mengepal. Lalu dapat sepasang tangan ini kayak lagi megang sesuatu gitu ya. Kelihatan tangannya kayak lagi menggenggam sesuatu seperti ini. Dapat sepasang tangan kayak sedikit lagi relax hand. Berikutnya dapat sepasang tangan lagi kebuka gitu ya. Open hand. Dan ini dia detailnya, keren banget guys. Wow, ini salah satu SAF Kamen Rider terbaik menurut gue ya. Nggak tahu, mungkin karena lagi hype, masih ongoing Kamen Rider-nya, terus sudah dibikin sebagus ini. Dan ini reguler. Oh my God, bener-bener movie akurat, gue suka banget ya. Oke, terus ini kayak baju dalamnya gitu ya. Ada sedikit kerutan-kerutan ya, gimmick kerutan-kerutan. Cakep anjay detailnya. Dan ini dia Revise driver-nya. Oh my God. Oh my God, keren banget. Salah satu yang gue suka dari SAF Kamen Rider ya ini nih. Drivernya itu biasanya perfect gitu ya dibikinnya. Asli guys. Oh my God, speechless banget gue. Dan ini V-stemnya bisa dicabut. Sepertinya gampang copot guys. Jadi harus hati-hati ya. Lihat detailnya. Oh my God, keren banget V-stemnya. Ih, anjir, 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 anjir. Sampai bawahnya lihat. Di scope juga ada cap rex-nya. Dan ini bagian drivernya, bagian dalamnya ya. Dan ini bisa diputar nih guys. Seperti cara penggunaannya. Oh my God. Anjir, keren banget. Jadi bisa... Nanti kalau diposoin ceritanya lagi ngecap gitu ya. Ah, gokil. Sakit jiwa ini. Keren banget, fungsional banget ya weldnya. My God, keren banget. Tapi ini harus hati-hati diputernya, harus sesuai pada porosnya ya. Nanti takut patah gitu. My God, like it a lot. So, lanjut ke bagian kakinya. Ini gue bener-bener suka dengan finishingnya juga ya. Paintingnya, glossy-nya pas gitu, bener-bener sesuai dengan di film atau di series-nya guys. So far yang gue lihat juga nggak ada miss paint. Nice banget, cakep anjay. Dan ini bagian kakinya. Oke, ternyata ada satu yang miss. Kalau nggak salah seharusnya angka 5-nya ini warnanya ungu. Ungu kayak gini ya.
ini ungu kayak gini nih, tapi ini polos aja. But it's okay karena dia bagian bawah juga ya, nggak terlalu kelihatan. Kalau mau foto lagi tendangan maut gitu ya, bisa di Photoshop lah kali. So ini, gokil, like it a lot. Sekarang gue mau coba artikulasinya dari kepala dulu, bisa 360 derajat guys, bisa nehi-nehi aca-aca, menengok ke atas seperti ini, ke bawahnya segini aja. Untuk tangannya segini jauh, gue pernah lihat ada di Facebook yang share, sebenarnya bisa diakalin ya, untuk armor di bahunya ini bisa dikikis lagi gitu, bolongan di sini nih bisa diakalin, so dia bisa lebih tinggi lagi. Tapi so far gue dengan begini aja udah cukup sih, selain tidak mau mengambil resiko. Bisa 360 derajat pastinya, not bad. Ada bicep, sikunya segini jauh. Untuk tangannya bisa diputer ya, ke atas ke bawah sesuai pada porosnya as usual. And then bagian torsonya bisa kanan kiri sedikit ya, seperti biasa tidak bisa 360 derajat kalau torso. Dan kalau pinggangnya itu harusnya bisa ya. Oke. Dan ini beltnya ngikut guys, tapi dia nggak nempel sebenarnya, dia terpisah gitu ya. Alright, nice. Kakinya bisa split segini jauh, ada artikulasi di pahanya, so bisa sedikit diputer ya, di adjust-adjust seperti ini. Menendang ke depan, menendang ke belakangnya segini, lututnya maksimal segini. Untuk kakinya bisa diputer ya, ada artikulasi lagi di ujung kaki, bisa ke atas sedikit, ke bawahnya juga sedikit aja karena mentok di armornya guys. Yos, cukup oke ya, cukup keren karena desainnya yang lumayan ramping, gak ada macam-macam armor gitu ya, so bergeraknya bisa cukup fleksibel. Nice, like it a lot. Oke bang, udah giliran gue ya. Reviewnya udah selesai kan? Iya iya, sabar dulu, napa sih? Ayo bang, segera langsung ya, giliran gue. Iya udah, yaudah, yaudah. Oke, sekarang giliran Kamen Rider Vice. Halo semua. Uy, udah gak usah bawel ya, gue aja yang ngomong. Iya bang, iya bang. So, untuk Kamen Rider Vice, dia dapat aksesoris yang lebih banyak. Oh iya dong, pastinya. Diam, jangan berisik. Oh, maaf bang, maaf. Ini dia teman-teman bisa lihat dapat Ohin Buster 2 di sini ya. Seperti biasa Bandai kampretnya begini. Jadi lo harus beli 2 biar si Revi-nya dapat senjata juga. Ini senjatanya ada di part Vice semua. Nice Vice. Aduh, berisik banget. Udah makan, jangan berisik. Lalu dapat aksesoris tangannya juga. Dan ini ada V-Stem Megalodon guys. Kita lihat secara detail ya, satu persatu. So ini dia V-Stem Megalodon yang sangat-sangat detail juga. Keren banget ya anjay. Asli, gila, ini kualitas SAF reguler udah kayak gini sekarang ya. Lalu dapat 2 Ohin Buster, yang satunya ini versi kampak, yang satunya sudah versi gunnya ya. Bisa dibedakan dari pisaunya ini, dia lebih besar. Kalau yang gun versinya lebih kecil. Detailnya juga sama-sama beres banget, keren banget, nice. Di sisi belakangnya, scope-nya lihat guys, sama-sama keren, sama-sama beres ya. Terus di bagian atasnya ada tempat untuk V-stem-nya. So, ceritanya dia bisa dicap seperti ini, terus diselipin di bagian atasnya sini. Eh, apa kebalik? Gini. Nah, nice. Lalu dapat sepasang tangan lagi menggenggam seperti ini. Lalu dapat sepasang tangan lagi sedikit menunjuk guys. Lalu dapat sepasang tangan lagi, ini juga lagi menggenggam ya. Seperti ini. Anjir, jatuh mulu. Lalu dapat sepasang open hand seperti ini. Dan gue cukup suka, walaupun ini tempolos tapi detail sculpt-nya itu tidak di tidak usah diragukan lagi guys, karena ini keren banget ya tuh, kelihatan ada kayak kuku-kuku panjangnya gitu. Dan ini cukup tajam ya. Jadi emang dijauhkan dari anak-anak kalau bisa. Bahaya nih kalau ketelan soalnya. So, kita lihat dari deket guys. Ini, wah, speechless gue udah. Ini keren banget, asli. Keren kan bang? Aduh, bacot banget. Asli, sumpah. Cute banget ya. Aduh, keren banget sih. Kelihatan ada jahitan-jahitannya di sini. Gue suka banget detailnya. Movie akurat ya. Terus ini juga bahannya kelihatan seperti asli guys. Jadi untuk si Vice-nya ini tidak glossy, berbeda dengan Revi-nya yang kelihatan glossy. Kalau ini nggak glossy ya, dia doff gitu. Di filmnya juga seperti itu. Like it a lot. Ini ada Rex-nya di sini. Lalu ada armor bahunya, nice. Oke, cakep banget. Dan kalau Vice itu nggak ada drivernya ya di sini ya. Lalu ini dia buntutnya guys. Buntutnya juga bahannya karet, elastis. So, nggak usah takut patah ya.
Nice banget anjay. Terus ada artikulasinya juga di sini. Nice banget nih kakinya juga cukup detail, very good, really good. Dan di bagian kakinya itu ada nolnya, tapi tidak ada paintingnya juga ya. So, langsung aja untuk artikulasinya dari kepala dulu bisa 360 derajat. Ada bang sakit bang. Kan lu setan. Bisa nihi aja. Anjir ke artis ini ya gua. Wush, menengok ke atasnya sedikit aja karena mentok sama shawl-nya di sini. Menengok ke bawahnya cukup sempurna. Oh ya, ini shawl-nya juga karet ya tadi ya, lupa dilihat nih karet. Dan ada artikulasinya guys. Di sini ada poin artikulasi sama kayak buntutnya. Jadi dia fleksibel, bisa diputer kanan kiri. Ya, nice. Buntutnya pun juga. Nah, untuk tangannya dia lebih perfect daripada Kamen Rider Revi tadi ya guys. Ini bisa segini maksimal, terus ada bicepsnya, sikunya segini jauh, di bagian tangan bisa diputer ke atas ke bawah, bisa diputer 300. Kenapa? Geli bang, jangan pegang ketek. Oh iya, maaf. Bisa diputar 360 derajat. Untuk torsonya kanan kiri sedikit aja, bisa membungkuk ke belakang segini, ke depannya segini ya. Tadi yang Revi lupa, tapi I believe sama lah ya. Lalu pinggangnya, bang, jangan pegang dedet gua. Oh iya, maaf. Dikit. Buat pinggangnya bisa 360 derajat. Tapi sama seperti Revi tadi ya, beltnya ngikut guys. Wah, miring jadi beltnya nih. Dibenerin dulu. Okay, nice. Untuk kakinya bisa split segini jauh, menendang ke depan, ke belakangnya segini, lututnya segini, ada pahanya juga bisa kanan kiri sedikit, kakinya bisa ke atas, ke bawahnya not too much, lalu ada artikulasi lagi di ujung kakinya. Nice vice! Wahoo! Iya. Bagus. Dan ini dia perbandingan dengan Sodo dan remix figur Kamen Rider Revi. Jadi keluarga besar gitu ya, tiga bersaudara. Dan ini dia perbandingan dengan SI Figuarts Bang Tony dan SI Figuarts Shingo Chuseo Kamen Rider Bang Diket. Ngapain lu Bang Tony? Ini kan lagi review Kamen Rider. Loh, ini Kamen Rider ya? Tadi dari jauh kayak Venom. Tapi pink deng, masa Venom? Pink sih. Wah, ngajak ribut nih orang. Woi, jangan ngatain temen gue lu. Bentar. Ini apa lagi nih? Barney nih ya? Wah, kurang ajar nih orang tua. Mau gue makan lu ya? Sini lu. Gue gak takut sama badut Barney. Apa lu? Dasar. Udahlah, gue gak mau ikutan. Terserah lu aja deh. Bang Diket. Tungguin gue dong. Sini muka lu gue cap biar kapok. So guys, itu ada review dan unboxing SI Figuarts Kamen Rider Revi set. Ada Revi dan Vice. Gimana menurut kalian? Gua happy banget. Ini benar-benar keren banget, series akurat. Sayang banget harganya kemurahan menurut gua. You serious? Ya alhamdulillah ya. So gua bisa kasih skor 100. Skor dari kalian berapa langsung aja komen di bawah. Akhir kata jangan lupa di like, share, dan subscribe channel Agam Dadam. Share terus ke teman-teman kalian biar teman-teman kalian ikut terinfo dan keracunan juga pastinya kalau ada mainan Kamen Rider Revi yang perfect seperti ini. Semoga review gue kali ini bermanfaat, bisa jadi bahan pertimbangan teman-teman kalau mau mulai hunting mainan ini nih. Sebentar lagi sepertinya bakal banjir di pasaran, atau sekedar menikmati kedetailannya saja, tidak apa-apa. Akhir kata, Bang Agam pamit. Sampai ketemu di video berikutnya. Thank you and I love you guys. Ciao. Bye-bye, ciao. Hey Vice, berat ini. Ayo turun. Gak mau.